Di Sagedengan Inca Kusuma Lodo, sejumlah yang lahan tatanen turut apa ihman warga di Mangpirang Lelewak di Sakuliah Kabupaten Bandung mimiti ngahgar. Di Nambrona, sawatara petani di Desa Panundaan ngelarapkan sistem jadwal cai irigasi pikir ngaboyor pasawahanana atawa kebona. Kukituna hasil tatanena oge masih optimal sanajan dina usum halodo panjang kawas kiwari. Sejumlah wewengkon sejen mimiti ngahgar balukar usum halodo kawas ayeuna kukituna di Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, pamarentah Desa Panundaan ngalarapkeun sistem ngabagi cai secara bagilir sangkan bisa ngahemat cai irigasi. Dinamprona eta program teh mawa pangaruh anu hade. Hasilna tepi ka kiwari tacan aya patani anu ngarahuh balukar seseuteun cai di eta lelewak. Kukituna hasilna oge masih optimal sanajan dina usum halodo panjang kawas ayeuna. Di mana ada sistem bergilir dengan terjadwal tentunya dengan rapi, serta kita ada kelompok sehingga giliran pada saat debit air berkurang, di situ para tani bersama-sama dalam mengatur suplai kebutuhan debit air mengairi di pesawat. Dina nas-nasna, eta program teh geus lila dilarapkeun ku warga jeung pamarentahan Desa Panundaan. Eta hal teh dilakonan pikeun ngajaga produktivitas tatanen di eta lelewek, tur tangurangan nyirorotna kualitas sayur anu dipanen ku patani. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.